Kada ya oraya. Naon? Hah? Oh, Pananjung. Diambil dari kerajaan ini yang dipimpinnya sama Pangeran Anglarang, kalau istrinya Ibu Dewi Siti Samboja atau lebih dikenal kedalaman 1 sampai 2 meter itu masih terdapat bangunan ke bawah. Thank you.
Ya, sejarah Kerajaan Panjalu Pananjung. Pada abad 8 sampai abad 16. Sebenarnya nama Pangandaran dulunya bukan Pangandaran tapi Pananjung. Oh, Pananjung. Ini dari kerajaan ini yang dipimpinnya sama Pangeran Pangandaran, kalau istrinya Ibu Dewi Siti Samboja atau lebih dikenal Ibu Dewi Rengganis. Oh. Ibu runtuhannya, candi-candinya. Oh, itu bekas candi berarti ya. Ini dihancurkan sama pasukan Bajo. Bajo itu suku bajak laut yang bersarangnya di Nusa Kambangan. Oh ya. Yeah. Yang mana mereka itu menginginkan pertukaran daerah. Keduanya ini mempertunting Ibu Dewi Rengganis. Makanya beliau itu balas dendam ke pasukan Bajo. Untuk balas dendam menyamar sebagai penari ronggeng. Ya. Yeah. Karena daerah Pangandaran masih kental dengan tarian ronggeng gunung. Itu asal mulanya dari Ibu Dewi Rengganis. Oh, jadi ronggeng gunung teh asal mulanya dari Rengganis ya? Iya, Ibu Dewi Rengganis. Nah, kalau ini makom, ini ada makomnya Kiterong Peot yang sebelah sana, Mbah Nurbaen, yang di bawah pohon. Ini petinggi atau penasihat kerajaan yang diislamkan sama Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Oh iya iya. Penyebar agama Islamnya itu di Gua Parat atau lebih tenarnya yang dipakai syutingnya Malampir. Oh, tempat syuting Malampir itu di sini? Gua Parat. Oh, di Gua Parat. Nah, kalau yang dikatakan batu kalinya ini arca sapi. Tunggangannya Dewa Siwa. Oh, arca sapi deh. Kalau yang berbentuk kotaknya itu Yoni. 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 Tempat sesaji atau tempat peribadatan umat Hindu, melambangkan adanya perempuan atau kesucian perempuan. Jadi yang kita ingat ini di kedalaman 1 sampai 2 meter itu masih terdapat bangunan ke bawah. Oh, di bawah ini teh masih jadi bangunan. Ini masih diteliti sama orang arkeolog. Nah, kebetulan untuk lokasi ini di bawah naungan cagar budaya. Ya. Ini yang pakai geolistik ini. Jadi dimasukin besi ke bawah, masukin lagi ke strum, masukin lagi ke laptop, udah terlihat lapisan bebatuan. Oh gitu. Kalau kita gini, ini udah ada semua suara gini. Tempat peninggalan di zaman kerajaan dari abad 16. Kan rumah foto-foto. Turun Pak, info nak. Sana lagi ke gua-gua alam. Oh, siap. Pingin mampir dulu ke warung itu ada warung. Oh iya. Makasih Pak. Ya, mangga. Iya, iya. Jadi di sini itu tempat peninggalan kerajaan ya, sahabat. Nih. Kita sekarang menuju ke gua-gua alam ya. Tuh di sana ada gua alam, tadi kita udah lihat binatang-binatangnya, cagar budaya yang sangat kental. Nah, katanya di sini Pangandaran itu asal mulanya itu namanya bukan Pangandaran tapi Pananjung ya. Dan di sini ronggeng gunung itu bermula dari sini, dari Dewi Rengganis, teman-teman, katanya nih. Kata narasumbernya. Nah, di sini udah banyak monyet-monyetnya lagi, teman-teman. Tuh, udah banyak monyet-monyet lagi di sini. Tadi rusanya baru nemu satu. Thank you.
Kadia bisa nyak jalan ya? Kadia nama tuh kadia. Situs batu non ya, batu kalde, sapi gumarang. Oh itu zaman Hindunya. Ini zaman Hindu di kerajaan Pananjung. Ini adalah bunker tempat bekas peninggalan zaman Jepang ini ya. Teman-teman, waktu zaman perang ini tempat sembunyi. Tuh, sekarang di tempat sembunyi monyet. Nah. Ayo Asup. Wanita Asup. Kada ya ora ya. Naon? Hah? Oh, urangan. Oh, ini bunkernya, teman-teman. Ini situs sejarah Indonesia zaman dulu. Oh. Sekarang kita coba naik, ada apa di sana? Ini pepohonnya udah pada tua sekali ya teman-teman, tuh. Perjalanan yang sangat melelahkan.